bisa berkumpul di sini dalam rangka pembukaan acara Indonesia Outdoor Festival atau Indofest tahun 2016 ini. Indofest kedua ini lebih besar dari tahun yang lalu dengan jumlah stand 152 yang terdiri dari 120 brand internasional dan lokal dan komunitas serta destinasi wisata. Tujuannya Indofest ini adalah kita berusaha membesarkan kegiatan outdoor di Indonesia. Dasarnya kegiatan outdoor adalah sebuah persahabatan, ras segala macam sudah tidak ada lagi. Saya berharap dengan Indofest 2016 ini semakin meningkat citra pariwisata Jakarta, terutama dalam kita menghadapi era ASEAN Economic Community atau era ME. Potensi dan lokasi spot outdoor, spot adventure di Indonesia ini yang belum tergarap dengan baik. Kalau nggak lucu, tolonglah Pak ya, dibantu aja, ini karir saya loh Pak. Di Jakarta polisi tidur 1 bulan, pensiun dia diinjek-injek mobil. Di sana polisi tidur, di pinggir jalan ngopi, masuk parkiran motor, ada tempat penitipan peci. Nggak ada, ada tempat penitipan helm. 1, 2, 3. Menghadirkan sesi-sesi talk show di mana para pelaku kegiatan outdoor itu bisa saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman. Hadirnya anak outdoor dari mana yang junior bertemu dengan senior, kawan lama bertemu kembali. Masih ada di sana. Jadi ada beberapa aturan, kalau misalnya ada satu pendaki yang melanggar itu bisa satu negara nanti di blacklist. Katanya satu langkah itu ngambil apa sih 15 kali, itu bener nggak? Oksigennya tipis, kondisi oksigen ini, gitu. Misalnya dia oksigennya pasti lebih besar, itu pasti performernya akan kurang bagus. Gitu. Itu navigasinya pakai biasa pakai kompas atau pakai GPS itu. Kita itu selalu bawa GPS, karena kalau nggak seperti itu, kalaupun terbuka gitu ya, ternyata kemungkinan untuk tersesat atau nyasar di gunung itu sangat besar ternyata. Lintas alam. Jadi kalau gunung dulu kita mendaki gunung, sekarang gunung buat lari-larian. Mulai kapan melakukan trail running dan motivasinya apa? Kita melakukan naik gunung cepat gitu ya, artinya kita naik gunung dengan beban ringan, cuma bawa snack, bawa minum gitu. Kalau di panjat tebing, saya udah latihan sampai tiap hari, sampai hitam, sampai kurus, susah menangnya gitu. Tapi kalau trail running kita baru mulai aja
udah bisa menang, itu sih mungkin salah satu motivasi. Jadi wah enak juga itu. Saya menikmati itu apa aktivitas hiking itu. Sampai suatu saat saya iseng aja sih ikut event maraton. Dan untuk mulai nge-trail saya belum punya nyali. Mulai dibuat dong. Nah sekarang yang kata Rara ya, siapakah angka paling parah? Sebelumnya tidak punya rencana ini, mungkin dari para atletnya sendiri yang memang sudah punya niatan lama yang pada akhirnya kita bicara. Kok bisa ya Aranya Kala dan Caldera Adventure ini bisa berkolaborasi? Gimana caranya kita sama-sama bawa nama Indonesia, mudah-mudahan di banyak doanya dari yang lain dan target untuk manjat di tebing-tebing yang sudah kita rencanakan bisa berhasil. Untuk pemanjatan ini, apakah sudah ada tim lain yang melakukan pemanjatan seperti ini? Pemanjatan Indonesia itu sebenarnya udah lama manjat di Yosemite, waktu itu juga di Eropa ada juga yang pernah manjat Mount Eger, ada yang pernah juga di Chamonix. Mungkin di situ menjadi apa? Karena desain Eger itu tidak hanya sekedar mendesain, tapi desain sebagai experience. Nah, untuk mendapatkan kepastian tentang tantangan di hutan basah ini, maka kita lakukan Black Borneo Expedition. Dikatakan Black Borneo karena Priun itu tidak ada data sama sekali. Teman-teman, saya lagi kami mohon doa agar kegiatan ekspedisi Priun 2019 bisa berhasil. Terima kasih.
dengan fitur seperti ini kita ada. Jadi ini konsepnya gadget friendly. Bahwa di sini kita jalan, ini pasti akan nggak terkunci. Dia akan buat nggak seimbang, goyang-goyang. Makanya kita buat lock. Berapa lama prosesnya? Prosesnya? Sampai balik ke tangan ya? Oke. Setelah 7 hari, frame-nya bisa counter-counter. Itu maksimal antara 2 sampai 3 minggu. Perawatan dalam cuci itu ada perlakuan khusus ya? Bahas kita waterproof. Waterproof kita akan turun sekian persen dalam jangka waktu berapa ribu kali cuci. Jadi kalau misalkan pun mau dicuci itu aman. Motret, belajar, ketemu orang, ketemu hewan, ketemu buat supaya apa? Mencukuri dan mencintai ciptaan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah sekarang, apakah Anda yang traveling? Anda yang sekarang suka outdoor, suka jalan itu bisa pergi tanpa kamera? Kalau Anda tidak bisa pergi tanpa kamera, pakailah kamera Anda itu bukan untuk sombong, bukan untuk narsis, tapi sebagai sarana berbagi, sebagai mata wakil orang-orang yang tidak sebutkan Anda. Gimana sih kita jalan? Mau ala-ala backpacker atau mau ala-ala koper atau apa? Backpacker tuh sebenarnya kalau buat saya, mungkin teman-teman yang lain juga berpendapat bahwa backpacker tuh sebenarnya attitude gitu loh. Seperti ini tuh membuat saya lebih tertata hidupnya. Mungkin sebelumnya hidup saya gak tertata gitu kan. Gak nyaman, terus gak asal cuman mentingin gaya gitu. Tapi Mbak Nila ini udah keliling 32 negara ya? Iya. Wow. Research dulu, baca-baca di internet, terus udah gitu ditandain, dicatat mau kemana aja. Jadi supaya waktunya itu juga jadi lebih efisien, waktu kita nggak terbuang. Ada nggak yang seperti itu? Kok kayak gini ya? Kayaknya beda nih, kayak di Google menipu banget nih. Gitu. Kita bercandaannya gini, wah cuma di Indonesia nih nggak ada GPS-nya gitu kan. Ada sebenarnya. Kalau kita nyebutnya GPS congor gitu. Jadi tanya gitu. Seperti yang Mas Raymond tadi bilang, bagaimana cara untuk mengindonesiakan orang-orang Indonesia itu? Jadi cuma ada di dunia satu negara yang memiliki semuanya. Cuman kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya danau, kita punya bukit. Cara untuk mengindonesiakan orang Indonesia simpel gitu. Dari diri kita sendiri, dari banyak baca buku. Hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, karena benar Indonesia itu indah banget. Jadi walaupun aku udah ke 30 negara, tapi tetap paling indah itu Indonesia. Dan menempatkan Indonesia sebagai biker nomor 2 sepanjang sejarah manusia yang pernah menjelajah bumi. Ternyata bagaimana memanage pikiran kita. Apa sih Indian? Benernya kayak film-film. Ternyata memang mereka. Katakan berasal dari betapa ku mencintaimu. Kau dah selalu aku inginkan. Saya boleh minta tepuk tangannya buat Ega. Boleh dong sedikit aja buat Ega. Luar biasa.
Karena Indonesia sebelumnya belum pernah ikut dalam kejuaraan adventure racing. Padahal kalau dilihat backgroundnya, Indonesia itu mapalannya banyak, penggiat outdoornya banyak. Jadi official itu fungsinya untuk merescue dan mengkoordinasi langsung posisi melalui live track yang ada di base camp. Di adventure tingkat dunia harus ada nyewa satu dengan keahlian yang berbeda-beda ya. Sebagai Indonesia tim adventure World Championship, kita mengikuti sebuah event pertama ya. Itu kebetulan dekat tuan rumahnya di Malaysia. Pertandingan di Royal Bloom itu ada trail run, kayaking, biking, tube roping, dan ditambah lagi bambu rafting ya. Nah, semua aktivitas outdoor itu seperti yang saya sudah bilang berisiko tinggi sekali. Tapi kalau kita abaikan sisi kesehatannya, maka akan berisiko tinggi dan mungkin jadi fatal untuk para penggiat. Saya nggak pernah menyangka bantuan-bantuan yang saya terima dari teman-teman para campers, editor, director. Itu luar biasa yang mengantarkan saya. Skripnya betul saya tulis sendiri. Awalnya saya mau buat ini sebagai proyek independen. Alhamdulillah bersambut Eger bilang, wah dok boleh nggak kita bareng-bareng aja bikinnya. Tubuh itu kan tadinya awalnya menggigil melawan rasa panas itu, karena pada saat otot menggigil berkontraksi itu menghasilkan panas. Jadi sebetulnya itu mekanisme pertahanan tubuh untuk mempertahankan panas tubuh. Hasil mendaki dua puncak gunung, diantaranya puncak gunung Elbrus di Rusia yang serta gunung Kilimanjaro Tanzania. Gorky mampu merubah pandangan miring bahwa orang tunadaksa tidak bermanfaat dan dinilai sebagai sampah. Demo kalau kita tidak melakukan dengan aksi, ketawain orang, mungkin ada tetangga yang seperti saya, jangan diasingkan. Dulu saya itu nggak dipercaya sama promotor dan manajer saya, ini orang gila. 17 Agustus pas itu kami bisa menancapkan merah putih di puncaknya. Kalau dia set game di Palembang, saya juga pesta di Afrika. Pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Mas Abad? Bisa di negara orang, orang ini nggak akan percaya terhadap diri saya. Jadi pandangan Bang Sabar untuk teman-teman di sini juga mungkin banyak yang pendaki, itu seperti apa? Waktu itu tahun 91, saya ke puncak Lawu itu nggak sampai puncak. Di situ merasakan saya diorangkan sama teman-teman saya. Ini akhir kita untuk kita di Indofest 2016 dan kita akan nyusul kegiatan berikutnya di Malang. Habis Malang, Jogja, kemudian baru Jakarta dan kita akan bikinkan berikutnya di Pantai Air. Dadah! Indofest 2016 hari ini memacu industri di outdoor di Indonesia semakin lebih maju lagi. Ternyata produsen-produsen outdoor di Indonesia itu banyak dan semuanya bagus-bagus, jadi kita gak kalah dengan luar negeri ya. Brand lokal sendiri saya lihat animonya luar biasa. Dari Konsina, Eger, Ray, dan lain-lain, terima kasih kepada pihak penyelenggara dan mudah-mudahan ini kedepannya jadi ajang tahunan yang lebih besar lagi. Di sisi setiap manusia sebenarnya ada sifat liar atau kembali ke alam. Begitu, tinggal bagaimana waktu, tempat, dan segala hal yang menentukan. Pada sore hari ini saya nyatakan kegiatan Indonesia Outdoor Festival atau Indofest 2016 saya tutup.